Saat ini pemerintah gencar melakukan vaksin terhadap masyarakat. Berbagai elemen dikerahkan termasuk TNI Polri. Di Kabupaten Merangin, mulai dari awal vaksin hingga saat ini, sebanyak 22.779 warga baik dari tenaga kesehatan, pelayanan publik, lansia, dan masyarakat umum telah menerima vaksin dosis pertama. Sementara untuk dosis tahap kedua belum mencapai 50% atau dengan jumlah 8.422 dosis. Kepala Dinas Kesehatan Merangin Abdai, untuk realisasi terbanyak adalah kelompok pelayanan publik. Dirinya meminta bagi warga yang belum melakukan vaksin, terutama yang belum vaksin dosis kedua, segera melakukannya guna kesempurnaan ketahanan tubuh. Untuk realisasi vaksin, dari semua kelompok yang kita vaksin, mulai dari kesehatan, pelayanan publik, lansia, masyarakat umum, masyarakat rentan, remaja, itu total semua dosis 1 22.779 dan dosis 2 baru 8.422. Warga yang belum dilakukan vaksin juga dapat datang ke puskesmas terdekat untuk diminta agar bisa dilakukan vaksin. Tim Liputan Kompas TV, Merangin, Jambi.